Kicang. Yo, yo. Hari ini Isra Mi'rat, Nak. Aku baru tahu loh ini tanggal merah. Jadi ini nih, aku dari pagi tuh nyari bank, Bu. Bank buat Tuker dolar. Sama tuker dolar. Terus? Iya, aku pada tutup. Ya udah akhirnya aku ini deh, Bu. Dan dia beliin sus ini. Iya. Sus apalah itu, surgawi. Itu sus surgawi. Eh, aku beli dari negara orang kok ngantri panjang kayaknya enak. Indikasi indikasi enak tuh kalau menurut aku kalau ada antrian yang gitu-gitu loh. Tapi ada satu nih ibu mau ngasih tahu, ada yang enak-enak. Jadi dari nasi kebuli Bang Moh ini ada varian baru, diversifikasi produk dengan alamat IG juga beda. Itu ini namanya menarik banget ya. Roast chicken. Jadi agak dibumbu. Aku mau Iya, dan kayak ayam Afrika gitu tapi loh, Ci. Ibu dulu deh, bentuknya masih bagus. Enggak apa-apa. Dan ini dari Siham, Ananda Siham, anakku ini juga dari Jogja. Banget sih. Sempol. Ini bentuknya mungkin dan satu sempol. Lagi, mereka bikin jadi karya ini akademik dan dapat A dari kelasnya Pak Antio. Gara-gara sempol. Gara-gara sempol. Idenya ide dari siapa? Ibu, makasih. Ini cemilan Jawa Timur. Kalau lagi belajar di lagi belajar Siham. Bareng, belajar ekonometrik. Bukan apa? Tesis ya dan sebagainya. Semuanya sih aku belajar. Tapi ini loh, nasi kebuli Bang Moh dengan ayam chicken roasted-nya. Ih, berasa ini kayak di Madinah. Rosemary ini kayak enak deh, Bu. Ini rosemary memang. Ibu yang ya, ngobrol siap. Pabrik dulu. Abis ini kita makan. Sip. Sukses ya Mbak Marsha, Bang Moh. Kayaknya enak banget nih, roast chicken, Middle East banget, Mediterranean, all the best.